Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada terbaru. Ini adalah armada dari Lajo Prima ya, dengan menggunakan Jetbus 2 SCD. Dan untuk modnya ini dari KP, dan untuk statusnya adalah free. Bagi teman-teman yang berminat bila ingin mencoba mod ini serta liverinya, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan review ya untuk armada ini. Dan di sini armada pariwisata ya kayaknya, karena untuk di belakang itu nggak ada toiletnya. Jadi wah keren banget loh ini. Tapi untuk lampunya ini sudah ini ya customan, jadi kayak kurang ini ya, kurang gimana ya, kurang elegan gitu ya menurut saya pribadi, karena lebih bagus itu bawaan dari karoseri ya mungkin. Oke teman-teman, kita review ya untuk fitur-fiturnya. Untuk lampu dekatnya seperti ini, wus mantap loh ini, wus mantap. Lalu lampu jauh, wow keren. Lampu hazardnya seperti ini, sen kanan, sen kiri, mantap. Untuk wipernya, oke atas bawah ya. Pintunya di sini spek pariwisataan, dan di bagian belakang di sini swing door. Untuk belakangnya seperti ini, terus mantap ya. Lampu sennya, wow. Keren ya. Ada strobo ya di bagian grill mesin. Oke, menyala semua ya. Oke, untuk bagian interior atau dalamannya itu seperti ini. Wow, detail banget loh ini. Untuk teksturnya juga bagus. Sebentar, kita coba ya. Apakah ini cahayanya tuh bisa berpindah? Oh ternyata bisa dong, wah mantap loh ini. Ada tail lightnya juga. Wih, sekarang mau jadi gelap ini. Nah. Dan kita cek untuk bagian animasi. Untuk animasi pertama ini apa ya? Ada perubahan. Apa ini animasi pertama? Kok nggak ada perubahan ya tuh? Oh, sepertinya ini ya geseran dari kaca samping ini. Untuk animasi kedua di sini bukaan, bukan bagasi. Wis, bagasinya keren loh ini. Di kiri 2, di kanan 1. Wis, mantap loh ini, nggak dibuka semuanya, jadi lebih realistis gitu ya. Untuk animasi ketiga ini fake shadow, jadi bagus banget buat kayak screenshot gitu, bagus pol ini. Dan untuk tebal dari bagasi ya nggak terlalu tebal ya. Ini jadi pas banget, kan ada tuh kayak mod yang tebel banget untuk bagasinya. Kalau ini pas ya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian gasnya. Untuk tarikannya juga pas, settingannya mantap. Wes mantep ini. Apalagi ini dibuat bis pariwisata, wes cocok banget ini. Apalagi nanti mengantarkan turis-turis ke ini, ke wilayah Bromo itu wah keren ini, apalagi di tebing Breksi. Wah mantap loh ini. Untuk tarikannya juga enak, terus untuk pandangan di interior juga mantap. Pokoknya kalian wajib coba ya teman-teman. Menggunakan sasis Shinwagon 8
ini kurang kreket-kreketnya doang ya, yang soundnya aja. Tapi ini nggak ada air suspensinya ya. Suspensinya menggunakan air daun. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan livery serta modnya ini, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian review singkat dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berisi hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musim mania.